Propam Polres Lebak akan melakukan press release terkait dengan pengungkapan percobaan pencurian dengan kekerasan yang terjadi hari Rabu sekitar jam 03.00. Pelaku semuanya berjumlah 5 orang, 4 orang menaiki kendaraan yang dipesan, kemudian 1 orang menggunakan kendaraan para pelaku mengikuti dari belakang. Sesampainya di wilayah Cileles, daerah perkebunan kelapa sawit, 4 orang pelaku melakukan aksinya dengan cara melakukan penembakan beberapa kali, hampir sekitar 10 kali, korban driver di bagian tangan, di bagian belakang, dan di bagian kepala, melukai korban dengan cara melakukan pemukulan juga. Kemudian karena terjadi perlawanan dari korban, para pelaku melarikan diri, menaiki kendaraan yang memang mengikuti dari belakang. Satu pelaku bertugas untuk membawa kendaraan mengikuti dari belakang. Kemudian pada akhirnya pelaku melarikan diri, tidak jadi melakukan pencurian dengan kendaraan tersebut, tidak berhasil dibawa oleh para pelaku. Kemudian kita menerima laporan siang hari karena korban dini hari tersebut kembali dulu ke Serang. Kemudian siang hari kita mendapatkan laporan dari korban. Kemudian kita melakukan penyelidikan dengan cara scientific investigation dengan olah TKP dan mencari alat bukti di beberapa TKP dengan bantuan teknologi informasi. Kita berhasil mengidentifikasi pelaku. Jadi sore itu kita sudah berhasil mengidentifikasi pelaku.